Livi, dan hari ini kalian bisa lihat di depan Livi udah ada 4 box yang besar-besar banget, yang pastinya di dalam ini ada satu set barang yang bagus banget juga ya. Nah, ini Livi bakalan unboxing hari ini, tapi nggak sendirian. Nah, Livi bakalan ditemenin sama Kahen. Halo Kahen. Halo. Halo. Nah, jadi kita mau unboxing nih, Kahen. Nah, kita mulai dari mana dulu? Kita mulai dari yang paling ujung dulu kali ya. Oke. Okay. Ujung kanan ya. Nah, di sini ini ada shock ya. Ini ada shock ya. Ini tuh dari merek Bilstein. Bilstein ya. Jadi untuk lift kit dari AFV ini sendiri dari zaman JK-nya, mereka udah bikin dari shock itu pasti semua dari Bilstein. Dari Bilstein ya. Nah, oke. Okay. Shock depan. Shock depan sama shock belakangnya dua. Ini udah satu set semua. Udah satu set semua ya. Cuman ini shocknya ini masih monotub. Masih apa? Masih yang monotub. Oh, monotub. Itu yang satu. Yang satu tabung doang. Tabung gitu. Doang. Bukan yang piggyback gitu ya. Bukan yang double, yang adjustable. Oke. Nah, ini nih kalian bisa lihat ya, ini shocknya tuh dari Bilstein nih. Udah satu set depan dua, belakang dua. Belakang dua. Nah, mungkin kita cuma pakai depannya doang. Benar. Ya. Nanti apa namanya enggak seimbang ya. Kita taruh kesini. Oke. Lanjut ke box yang kedua nih. Ada apa nih? Ini gede banget nih kayaknya nih. Nah, yang ini pastinya pair. Pastinya pair. Kalau udah kebiasaan melihat di kit, paketannya pastinya nih. Ya, kalau udah begini, misalnya ada pair juga. Oh, ini pasti pair. Pasti pair. Ini udah tulis juga nih, atau springnya nih. Oh, ya udah springnya. Pair. Atau orang sebutnya biasanya coil spring, spring atau pair ya ini. Oh iya, nah ini. Terus isinya langsung 4, 2 bagian depan dan 2 bagian belakang. Sama ya, sama. Ada 2 bagian depan dan 2 bagian belakang nih itu. Ya. Ini buat pairnya untuk nge-lift kitnya nih. Tuh ya. Ini ukuran berapa inch nih? Ini ukuran 2,5 inch. 2,5 inch. Ya. Oh iya. Nah, tuh ini udah depan belakang ya. Nih, yang depan mana, yang belakang mana nih, Kak? Oke, terus saya lihat juga nih, ini yang bagian belakang. Oh ini, ya, ini bagian belakang, ini bagian depan ya. Kenapa beda tingginya padahal isinya sama? Emang di JL itu semuanya begitu. Oh, dia jelas semuanya gitu. Ya, jadi untuk kalau kita lihat itu, kalau untuk pair itu yang JL itu yang bagian depannya pasti lebih tinggi daripada belakang. Oh, oke, okay. Dan ini juga lebih slim ya yang depan tuh ya. Betul, kecilan dikit. Karena kan dia lurus. Yeah. Kalau kita lihat itu yang biasanya kalau pair yang agak gendut, yeah, itu pasti banyak kan bagian belakang. Bagian belakang. Nah. Pokoknya ingat aja kalau bagian belakang yang menggendut, yang gendut agak gendut, kalau yang depan slim gitu. Betul. Ya. Dan ini juga udah satu set di dalamnya. Ya, ini pairnya dari Eba. Eba. Ya, jadi AFV itu selalu bikin konsep jadi pairnya itu dia pakai Eba dan spring apa shocknya itu dia pasti ambil dari Bilstein. Oh, oke. Okay. Shocknya dari Bilstein. Zaman yang JK juga semua udah pasti begitu. Udah pasti kayak gitu ya. Karena ini racikan AFV memang untuk semua medan ya. Mereka siapin itu bisa buat langsung off-road. Bisa buat off-road juga bisa. Jadi memang tetap enak kok untuk lift kitnya ini. Oke. Okay. Nah, si AFV itu sendiri tuh dia berdiri itu tahun berapa sih, kok? AFV itu berdiri itu tahun 90-an. Tahun 90-an ya. Jadi udah lumayan lama ya. Ya, lumayan lama. Dia awalnya tuh main dari Wrangler TJ. Wrangler TJ. Ya, jadi dia mulai dari Wrangler TJ. Begitu sampai tahun 2007. Mulai kan JK baru mulai tuh 2007. Ya, 2007 JK baru mulai. Nah, mulai naiknya itu di tahun 2012. Oh, baru naik 2012-nya. Nah, mungkin untuk JK-nya itu buat kita orang booming yang paling tingginya AFV itu di tahun 2012, karena juga mereka ada bikin konsep namanya itu AFV Call of Duty. AFV of Call of Duty. Call of Duty itu semua dari karpet, speedometer, bumper, itu di JK itu semuanya udah AFV semua. Oh gitu. So. Dan terus ini juga, terus apa lagi itu nya? Dia juga ada bikin di JK Brut. JK Brut. Semuanya konsepnya dari mereka semua. Dari jadi mereka. Semuanya full AFV. Full AFV. Nah. Jadi konsepnya emang buat full AFV gitu ya. Betul. Nah, sekarang kan udah ganti nih zamannya nih. Kan JK udah habis zamannya sampai tahun 2017. 2017. Muncul kan yang baru lagi Wrangler JL. Wrangler JL. Nah, ini dia nih. Ini lift kit Wrangler JL untuk 2,5 inch. Wrangler JL 2,5 inch dari AFV. Dari AFV. Nah, oke, okay, lanjut kita ke box yang ketiga. Wow. Biar diapit dia. Ya. Oke, yang ketiga di sini ada box apa nih? Apa nih? Wah. Banyak ya. Nah, yang pertama dulu ya. Pertama ya, ini. Ini Procal Snap namanya kalau di JL.
Kalau dia fungsinya sama seperti AFV Procal. Untuk teman-teman Jeep pemakai JK pasti udah tahu ya namanya AFV Procal itu, atau Procal modul kita ngomongnya. Nah, kalau di GL sebutannya Procal Snap. Yaitu untuk kalibrasi ukuran ban. Kalibrasi ukuran ban. Kalibrasi misalnya transfer case. Terus kalau ada pergantian final gear untuk kalibrasi final gear-nya. Wow, udah kalibrasi final gear-nya. Dan di sini juga udah ada buku panduannya ya. Betul, kalau emang mau. Ada buku panduannya. Ya, dan ada semua satu set di sini. Nah, untuk DJL ini sendiri, untuk lift kit 2,5 ini udah dapet nih Procal Snap-nya. Kalau dia mana DJK nggak dapet 2,5. Oh, nggak dapet. Berarti dapet beda ya? Beda. Dapetnya itu di 3,5 inch. Di 3,5 inch. Ya, kalau DJL 2,5 inch pun udah dapet. 2,5 inch sudah dapet. Berarti kalau misalnya yang 2,5 inch itu, kalau dulu nggak dapet. Nggak dapet. Jadi harus beli lagi. Betul. Beli terpisah lagi. Karena kan orang mungkin ada yang tahu apa nggak tahu, JL itu kan standarnya bisa pakai ban 3,5. Karena kan udah naik satu step dari JK. Tapi itu kan bagian belakangnya kan terlalu mepet. Bisa sih dipakai, tapi kan nggak terlalu mepet. Jadi disarankan untuk ban 3,5 lift kit lah. Minimal 2,5 inch gitu. Minimal 2,5 inch. Nah, berarti harus beli lagi kalau dulu. Ya dulu, kalau ini mah udah langsung aja input, ya? Udah dapat semua. Udah dapat semua tuh. Kan jadi memang itu menjadi salah satu keunggulan ya. Betul. Untuk AFV yang sekarang ini. Jadi semuanya udah mereka lengkapin. Mantap, keren banget ya. Oke, lanjut lagi ini nih, yang kecil-kecil dulu nih. Nih. Itu stopper-stopper semua. Stopper-stopper nih. Ya, stopper itu untuk misalnya shocknya mainnya ya apa beban turunnya itu biar enggak mentok sampai banget. Jadi kan ada stopper. Kan kalau yang bawa dari mobil ada stopper warna kuning. Warna kuning. Nah, jadi ini kita taruh bawahnya. Dua ada stoppernya, kalau begitu mobil ngayun ke bawah, dia nggak sampai habis. Oh, gitu. Jadi ya, mentok sini. Ini, oh, gitu. Biar juga lebih nggak ngerusak bawahnya. Betul, ya. Nggak ngerusak barang-barang lainnya. Barang-barang lainnya, benar-benar. Ini juga nih. Iya, itu stopper juga. Stopper juga. Itu bagian depan. Bagian depan. Ini bagian belakang. Itu bagian belakang. Ini bagian depan itu nanti di dalam per dia. Di dalam per. Di dalam per dia bentuknya. Oh, masuk ke situ. Ya, itu stoppernya depan itu di dalam per. Tapi ini cuma ada satu. Dua. Oh, dua. Oh, dapetnya dua. Ya. Ini dua. Oke. Okay. Oh iya, oh ada dua gitu. Oh iya benar. Terus ini nih, apa ini? Aduh. Ini untuk bracket. Oh, bracket per depan. Per depan. Ya. Bracket per depan. Ini bagian bawah. Bagian bawahnya gitu ya. Jadi per depan bawahnya diganti pakai beginian. Oh, apa ini namanya? Bracket. Itu biasanya ngomongnya bracket. Kalau mesin pasti ngomongnya bracket. Mesin main ngomongnya bracket. Ya, terus apa lagi nih? Nih. Di besar. Ini bracket track bar belakang. Bracket track bar belakang. Track bar belakang. Oh. Ya, kenapa kita dapat bracket untuk track bar lift kit 2,5 ini? Karena begitu mobil yang sudah tinggi, otomatis track bar itu udah pasti kurang panjang semua. Kurang panjang semua kalau ya, udah tinggi. Oh udah iya. Tinggi. Jadi body itu bisa lebih keluar atau lebih masuk kiri atau kanan itu ketarik pasti. Jadi makanya kita butuh si bracket ini untuk kalau kita enggak ganti track bar ya. Iya. Jadi kita bisa pakai yang standar lebih menghemat biaya. Ya, kita pakai bracket. Pakai bracket. Jadi posisi body itu keluarnya sama masih sama di masih sama. Oh, jadi ini tuh untuk penambah gitu ya? Penambah, betul. Penambah tingginya. Ya. Betul. Track bar. Nah, ini sway bar. Sway bar. Sway bar belakang. Sway bar belakang. Ya. Ini gunanya juga untuk tambahan. Untuk tambahan juga. Jadi kan misalnya tiltak sway bar-nya kan misalnya sekarang standarnya segini tingginya. Jadi harus dinaikin. Oh, harus dinaikin. Ya, atau diturunin diganjel pakai beginian. Oh. Kalau misalnya diturunin juga harus diganjel. Harus. Jadi dia kan sekarang aslinya kan nempelin di sasis. Oh, nempelin di sasis. Nah. Oke. Nah. Yup, ini di sini ya. Yup. Terus apa lagi nih? Oh, ini ada dua nih. Oh, ini arm, bukan? Nah, ini link stabil. Oh, link stabil. Ya. Selain ini nggak bisa. Link stabil bagian depan. Nggak bisa dibuka nih. Link stabil bagian depan. Ya, bisa dibuka. Ini ada karpet kebetulan. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini link stabil. Karena kalau kita tinggiin mobil, standarnya kan panjangnya cuma segini nih. Iya, standarnya. Ya, pasti kan kalau sway bar-nya itu harus lurus. Sway bar itu kalau dipasang itu harus lurus. Atau minimal naiknya naik sedikit aja. Kenapa? Enggak, dia bayar handling mobil tetap lebih enak. Oh. Tetap sama misalnya kalau kita lihat standar itu kan dia pasti ada agak lurus atau naik sedikit tuh. Yeah. Jadi dia emang udah dari pabrikan supaya handling mobil tuh enak. Oh, biar enggak beda jauh banget gitu. Iya, jadi mereka tambahin untuk sway bar supaya enggak kurang panjang yang bawaan orinya. Oh, jadi gitu. Sway bar lagi. Makanya dari AFV lift kit udah dibilang ya lengkap. Lengkap ya. Jadi semuanya tuh udah diperhatikan, udah yang
oh ini tuh ini ya, gitu betul. Ya. Semuanya jadi, udah barang-barang yang diperlukan semua mereka sudah siapin semua. Siapin semua ya, berarti emang udah top chair. Nah, ini apa nih? Nah, ini cuma baut-baut aja. Baut-baut doang misalnya ya. Misalnya baut sway bar. Oh iya, ini baut stopper ya. Depan dan baut stopper belakang. Dan, mereka sudah kasih semua. Udah kasih semua, jadi tinggal pasang-pasang aja. Betul. Tuh, habis itu nih juga kita bakal langsung dapetin stiker AFV-nya, ya kan? Tuh. Jadi biar ketahuan nih aku gue mobil gue tuh AFV nih betul. Konsepnya gitu kan. Nah, ini apa nih gede? Nah, ini yang kuning ini mungkin kalau pada zamannya di GK ini susah dicari. Wow. Tapi untuk di JL ini kita sudah dapat dari lift kit 2,5 in saja kita sudah dapat namanya jack bass. Jack bass. Jack bass itu untuk fungsinya itu kita untuk tambahan dongkrak asli dari mobil. Tambahan dongkrak asli dari mobil. Ya, dari mobil Jeep itu kan udah dapat dongkrak di bagian belakang. Jadi kalau untuk kita sudah naikin lift kit kalau kurang panjang itu bisa kita tambahin pakai ini. Jadi kan kalau mobil misalnya standarnya tingginya 10 cm. Dongkraknya itu hanya untuk bisa ngangkat 12 atau 15 cm. Nah, begitu kita sudah lift kit ini, ini kan 2,5 ini kan namanya kan 6,3 cm. Udah pasti si dongkrak asli kan kurang tinggi. Padahal kita udah maksimalin tapi masih kurang tinggi. Oh nah, iya, makanya jadi dudukannya. Betul, jadi dudukan bawah si dongkrak aslinya mobil buat tambahannya. Itu. Aku berarti memang AFV tuh udah mikirin banget sampai ke detail itu ya. Betul, karena emang spek mereka ya bagusnya seperti itu. Ini gimana nih kalau buat caranya? Dudukannya gimana? Begini. Dudukannya itu seperti balik ya. Oh ini, oh di sini. Oh iya kan ini. Karena dudukan dari dongkraknya itu udah siap juga lubang-lubangnya sini. Oh iya, mantep banget ya. Sampai ke dongkrak-dongkraknya loh sahabat Jeep, keren banget. Nah, ini apa nih? Coba dibuka, kita lihat isinya. Oh, nah, ini link stabil hampir. Juga. Link stabil juga sama ya kayak itu? Ya, betul. Ini yang bagian depan, sorry. Nanti oh, itu bagian belakang. Jadi yang lebih panjang bagian belakangnya ya. Kenapa emang kenapa beda? Emang enggak sama ya? Bukannya sama? Enggak. Jadi panjang link stabil itu yang depannya pasti lebih pendek daripada yang belakang. Belakang pasti lebih panjang karena travel mainnya itu disesuaikan dari mobilnya. Beda sama si pernya ya. Kalau pernya yang depan malah yang paling panjang. Betul. Itu ada perbedaan kegunaannya kenapa gitu? Emang dari pabriknya seperti itu. Oh, emang dari pabriknya. Mati. Karena semua per JK itu ya depannya pastinya cuma begini doang. Oh, jadi emang kayak lurus. Mau dari brand gitu. Apa aja? Betul, sama aja. Oke, kita geser yuk kita sekarang ke box yang terakhir. Berat ya lumayan mau angkat. Apa ini? Box yang terakhir. Gimana nih bukanya? Apa yang di samping? Oh, ini. Wah. Berat nih, guys. Nih, sahabat Jeep. Wow, what is this? Ini drop arm bracket. Drop arm bracket. Ya, atau kita ngomong itu geometry bracket. Geometry bracket. Nah, ini fungsinya itu untuk drop arm yang bagian depan. Jadi dua arm itu kita geser ke bawah supaya si caster guard itu tetap bisa balik lagi minimal hampir mencapai titik standarnya dia. Gitu. Kalau untuk mencapai maksimal titik travelnya apa casternya dia harus kita ganti arm. Ya, jadi ini kita bisa menghemat budget ya kita bisa pakai geometry bracket supaya armnya nggak terlalu narik. Oh. Gitu. Jadi kiri kanan. Kiri kanan ya. Ini ada dua ya. Di bagian sasis nih. Sasisnya nempelnya. Dan itu kiri kanan jadi ada dua ya? Betul, ada dua. Berarti di tengah-tengah ini ya? Tengah-tengah, jadi tengah-tengah mobil. Tapi drop arm bracket ini hanya dapat bagian depan arm doang, jadi bagian belakang nggak dapat. Berarti harus beli lagi? Apa nggak usah? Emang nggak ada. Ah, emang nggak ada? Jadi dari pabrikan manapun nggak ada bikin drop arm bracket bagian belakang. Oh, tapi emang itu nggak dibutuhin ya? Sebenarnya dibutuhin juga. Terus gimana? Ya, makanya tergantung si tinggi mobil. Oh. Kalau mau bagusnya sekali, mau bagus nih ya, dari 2,5 sudah kita gantiin arm. Jadi supaya skaternya itu udah bisa kita atur balik seperti standarnya mobil. Oh. Gitu. Kalau kita masih milih-milih, menghemat biaya, kita bisa pakai geometri ini dulu. Karena untuk 2,5 masih ada toleransinya. Masih ada toleransinya, ya. Oke. Dan ini apa nih? Ini kayaknya murmur-murmuran. Ya, oh iya sih. Kebutuhan dari mereka-mereka ini semua. Tuh, ya udah lengkap juga ya, jadi kalian gak usah bingung-bingung. Semua udah siapin kok. Tuh, nah, mungkin kekurangan baut kok. Iya, bener banget ya. Ini semua original juga dari USA semua. Dan ini lift kit ini asli di pabriknya apa? Pabriknya itu ada di USA. USA. Ya, tokonya itu ada di Amerika semua. Ada Amerika semua ya. Nah, ini kok, ini kak, kalau misalnya
Orang tuh nggak mau nih misalnya pakai shocknya dari Bilstein ya. Karena kan shock di bawah kan banyak tuh, ada dari Falcon, dari Terraflex ya, ada juga Terraflex Falcon. Oke, okay, kitnya kan tetap sama ya seperti ini. Nah, shock ini kan sebenarnya kan pilihan. Ini kan sudah dapat dari paketnya lift kit. Kalau misalnya dari owner Jeep itu ataupun pakai Jeep itu, oh saya nggak mau nih pakai Bilstein, mungkin takutnya terlalu lembek atau karena dia monotone nggak bisa adjustable. Ya bisa negosiasi sama kita, bisa konsultasi, kita bisa tukerin shocknya. Oh bisa ditukar, berarti ya. Berarti dia bisa ditukar ya, bisa untuk ditukar kebutuhannya. Betul. Dan bisa banget langsung konsultasi aja biar tahu nih maunya bagusnya pakai apa. Betul, gitu kalau emang mau diganti. Jadi tapi tidak akan merubah rasa atau enggak, tidak akan merubah. Nah, untuk rasa sudah pasti berubah. Oh, rasanya pasti berubah ya? Ya, karena kalau perubahan shock rasa juga pasti berubah. Oh, berubah. Jadi ya tergantung si pemilik mobil sukanya itu mobilnya itu keras, keras atau empuk, sedang atau empuk gitu. Nah makanya lebih better tuh yang udah bisa di adjustable biar bisa kayak gitu ya. Betul. Kalau kayak gini ya kita sebenarnya ngomong pasrah ya, pasrah ya. Kalau ngomong keras ini nggak keras kok. Oh. AFV ini nggak keras. AFV nggak keras. Ini boleh bilang tuh setengah-tengah lah. Oh, tengah. Jadi medium. Makanya untuk lembutnya juga masih dapat. Oh, lembutnya dapat, jadi nggak keras banget tapi lembutnya masih dapat. Ya betul. Jadi kalau misalnya emang suka yang keras atau nggak pengennya kalau yang lagi mau offroad maunya keras, tapi kalau biasa aja maunya lembek itu pakai yang adjustable. Sebab mungkin itu kebalik ya Livi. Oh, salah. Justru kalau yang mau jalan raya mau ngebut kita biasanya sarankan keras, oh, iya, lebih stabil. Oh, gitu. Kalau yang toko offroad biasanya kita lembekin. Oh, salah. Oke, mohon maaf. Oke. Wow, seru juga ya ini, banyak banget, dan ini tuh udah bisa dibeli tuh satu set atau bisa dibeli satu-satu nih? Dibeli satu set semuanya. Satu set semuanya langsung ya. Kecuali shock opsional ya. Oh, shock opsional dari Pioneer Jeep lah. Dari Pioneer Jeep sama. Betul. Dari owner-owner masing-masing mau gimana. Betul, pakai shock apa. Gitu. Wah, keren banget kan AFV punya ini. Dan untuk keunggulan lainnya dari AFV itu apa sih, Kak? Dia sih sebenarnya brand-brandnya banyak ya. Brandnya banyak. Nah, hari ini kan kita baru bongkar untuk lift kit AFV. Oh, lift kit AFV. Mungkin nanti kita akan juga nge-review dari barang AFV, misalnya seperti bumper, velg, seperti itu. Oh gitu. Dan tadi sih aku abis ngobrol-ngobrol sama Kak Jo ya, terus aku tanya, Kak Jo suka sama AFV itu kenapa sih gitu? Terus Kak Jo bilang karena AFV itu fokus untuk mobil Jeep aja. Betul, gitu. Dia nggak ada main mobil lain. Nggak ada main mobil lain ya. Betul. Karena emang kalau misalnya apa merek lain itu emang ada buat mobil lain. Ada, jadi si merek lain itu banyak bikin untuk mobil-mobil lain. Oh, jadi selain Jeep? Betul. Kayak misal mobil-mobil city car lainnya ya, gitu. Ya, jadi mereka kalau yang dari AFV ini ya benar-benar fokus. Mereka dari awal mulai mainnya cuma di Jeep, terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Pantesan dia menjadi unggul ya. Betul. Kurang lebihnya ya, kayak gitu ya. Oke. Dan ini tuh bisa kalian langsung cari aja di marketplace kita pastinya ya. Kalau misalnya mau beli, ini PO atau gimana? Ah, ini udah ready stock semua di Pioneer Jeep. Udah ready stock semua, yeah. Jadi tinggal langsung aja beli atau nggak langsung cek aja ke sini. Berarti untuk nanya-nanya pastinya. Bisa langsung ke toko Pioneer Jeep. Jadi kalau Cempaka Mas, blokan nomor 32. Nah, kalian juga bisa langsung aja kalau misalnya mau tanya-tanya, mau konsultasi, selain datang ke sini, kalian bisa langsung aja di follow di Instagramnya di @PioneerJeep. Di DM aja langsung ke Instagramnya, atau kalau mau nanya-nanya langsung lewat WhatsApp bisa ke nomor 0822-11-101-101. Okay. Nah, dan kalian juga bisa langsung aja ke marketplace kita yang ada di Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan Shopee. Shopee, dan semuanya itu udah official store. Official store. Udah semua. Official store semua. Oke, selesai juga kita habis nge-review dari AFV lift kit 2.5 inch ya. Dan besok kita bakalan nge-review apa? Nge-review bumper terbaru dari AFV yaitu untuk Jeep Wrangler GL. Wow, bumper terbaru ya. Siapa yang penasaran? Nah, ditunggu aja. Pokoknya jangan kemana-mana, saksiin terus video kita. So, see you on the next video. Bye.